Halo guys, balik lagi ke channel KMC Fans dan kali ini kita akan melanjutkan game Fish Feed and Grow. Di episode sebelumnya aku bingungan guys, di mana mencari ikan Great White Shark. Aku cari di grid sini nggak ada kemarin. Dan setelah aku baca komentar dari kalian, kebanyakan komen mengatakan bahwa ikan Great White Shark ada di map yang reef ini guys. Jadi tanpa basa-basi lagi kita akan lakukan deathmatch-nya, oke? Okay? I hope you guys enjoy it. Jadi kita pilih deathmatch-nya dan wait a minute. Uangku kenapa cuma 16? Bukannya aku udah kaya ya guys ya? Atau jangan-jangan tiap map itu beda-beda uangnya? Oh my god guys. Jangan bilang kalau aku harus mengumpulkan semua uang ini dari awal. Kayaknya ini dulu aku sempat main deh. Uangnya ada 16. Di sini berapa uangku? 0. 2. Jadi kurasa aku harus menggunakan uang 16 koin ini dengan baik guys. Kita lihat kita bisa dapat ikan apa sih. Stingray 1 koin, tuna 5 koin, oh my god udah mahal. Parrotfish 6 koin. Oke, kita paling mahal beli apa sih? Ini masih bisa nih, apa nih, barakuda bisa. Belut udah 15 guys. Kita gak akan bisa dapetin black tip shark. Oh my god, 30 koin. Waduh. Kita harus menggunakan ikan-ikan ini guys. Gimana kalau kita pakai ikan barakuda ini guys? Lihat giginya sangat tajam. Dia juga badannya besar. Dan lihat matanya seperti ikan gila guys. Dan lihat kemampuannya. Pasifnya adalah kecepatan kita akan melipat gandakan damage pada hit berikutnya. Maksimal 300%. Oh my god, 10 koin lah. Let's go. Eh, sebelum kita lanjutkan video kali ini, aku ingin menunjukkan kalian sesuatu menu menarik guys. Jika kalian lihat di bagian kanan yang nomor 2 ini, terdapat recommended. Di sini kita bisa melihat stream-stream para pemain pro Naraka Blade Point agar kita bisa melihat teknik yang mereka gunakan guys. Dan juga di sini ditampilkan popular-popular streamer yang ada di Naraka Blade Point ini guys. Ada yang dari Twitch maupun dari YouTube. Dan juga terdapat bagian video guys. Di bagian video banyak terdapat video-video mengenai gameplay dari para hero di Naraka Blade Point. Contohnya nih, ada video tentang bagaimana combo kita tidak terhentikan dan juga gimana kita melakukan improve pada hero yang kita gunakan. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung aja tonton video-video recommended yang telah ditunjukkan tadi dan kalian bisa memenangkan pertandingan di Naraka Blade Point dengan lebih mudah guys. Dan sekarang kita akan lanjutkan video kita. Nih, barakuda siap mencari uang. Kita mulai dari mangsa yang paling rendah-rendah dulu aja guys. Kita kumpulin uang dari awal lagi supaya kita bisa mengalahkan Great White Shark nanti ya. Tapi kita harus pakai shark juga. Gak mungkin kita kalahin Great White Shark dengan barakuda ini. Ada apa nih rame-rame nih? Ada apa nih? Makan bareng kah? Mau. Makan bareng. Nyam. Oh, ternyata sepertinya mudah guys menggunakan barakuda. Coba kita lawan ikan yang kuat dan besar ini. Oh my god. Damage-nya 8 guys. Tadi aku kan cepat banget, tiba-tiba jadi sakit. Oh my god guys. Barakuda sangat OP. Wih, makan. Kenyang. Uangku udah 10 lagi guys. Kita akan segera balik modal kalau kita menyerang ikan-ikan yang gede gini. Oke, kecepatan tinggi dan rasain tuh 8 tuh. Oh my god, kenapa sakit banget? Udah guys. Udah mati ikannya, ikan gedenya udah mati. Kita makan. Nyam. Kenyang. Lihat tuh guys, uangku udah 17, sudah balik modal. Wait, apa-apaan tuh? Oh my god. Ada ikan hiu mengejar. Ikan hiu mengejarku. Baru balik modal udah digigit sampai mati. Oke, kita coba lagi. Kita kumpulkan uang lagi supaya balik modal dan jangan sampai kita mati sebelum mendapatkan uang yang cukup untuk mendapat barakuda lagi, guys. Wait. Apa nih ijo-ijo nih di bawah tanah nih? Apa nih, kita coba makan aja gimana? Oke, mudah sepertinya. Wait a minute. Kenapa? Woi, dia dibantu sama temennya, woi. Woi, curang. Oh no. Guys, uangku tinggal 14 guys. Bukannya makin untung, kita makin rugi. Sekarang uangku tinggal sisa 4. Aku harus bagaimana? Aku ikan yang miskin. A few moments later. Yuk, makan-makan lagi. Yuk, farming-farming lagi. Yuk. Oh no. Oh, gak mau mati lagi guys. Guys, tolong. Oh no, uangku udah gak cukup Kamu tidak punya uang yang cukup untuk mendapatkan ikan yang tadi. Cari ikan yang lebih murah. Uang kita tinggal 5, kita bahkan gak bisa dapetin pufferfish. Pereda stres. Oh my god, aku yang stres. Yap, kurasa aku harus menggunakan ikan tongkol ini guys. Atau ikan pari ini.
Wait a minute, ternyata mata ikan pari ada di atas, guys. Kukira matanya yang ini, guys. Ada dua titik kecil ini. Kukira itu matanya, ternyata bukan. Halo guys, kali ini aku menjadi ikan tuna dan... Aku baru intro dan dia barakuda ini memakanku. Sekarang uangku nol. Ya udah guys, lebih baik aku cari uang dulu. Dan setelah aku dapat uang yang banyak, aku akan kembali record. Later. Nyam 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 nyam. Makan enak, makan enak. Halo guys, kalian ada di sini ternyata. Oke, uangku udah 383 nih. Dan aku menggunakan ikan kecil ini ya berkali-kali. Karena ikan ini gratis guys. Ikan piranha ini ternyata sangat imba guys. Dia sangat kuat, giginya sangat tajam. Dan setelah aku mengumpulkan uang sebanyak ini, aku memikirkan gimana kalau misalnya aku membunuh ikan hiu menggunakan ikan kecil ini. Pasti epic guys. Jadi sekarang aku akan memakan ikan-ikan seperti ini. Ada ikan. Itu ikan. Oh my god, ikan. Ikan hiu itu guys. Ayo kita makan guys. Ikan hiunya guys. Hey guys, kita grogoti dari dalam guys. Ini bukan hiu yang great white shark. Pasti mudah dikalahkan. Oh my god, lihat guys. Aku sukanya tuh dia kuat banget guys. Tuh, kuat banget kan piranha. Gigitannya tuh loh guys. Jangan dimakan sendiri woy. Woy, bagianku woy. Bagi-bagi. Tuh guys. Ada hiu lagi. Oh my god. Oh. Ini juga cepat banget guys, lihat. Lihat, aku bisa kabur nih. Lihat, aku bisa kabur. Nggak bisa kabur ternyata guys. Jadi kita akan berburu ulang. Kita akan berburu ikan tongkol ini dulu guys. Nih ikan tongkol pasti gampang ngalahinnya. Kita akan farming dulu sampai kita lumayan gede levelnya. Kira-kira level 10 atau level 15. Kemudian kita akan makan atau lawan hiu yang lebih gedean guys. Ikan tongkol berikutnya. Nyam. Oh my god. Ada hiu mau nyampe aku. Ini saatnya guys. Saatnya kita makan hiu guys. Oke. Oke, kita kalau udah di tengah-tengah gini, hiu itu mudah dikalahin, guys. Lihat nih. Lihat ya. Dia udah gak bisa berkutik. Nah, ini dia kelemahan hiu, guys. Atau kita coba aja, guys. Gimana kalau kita coba cari great white shark, lalu langsung kita makan waktu kita kecil gini, guys. Kelihatannya mantep banget tuh. Siapa yang peduli dengan level aku ini kan kuat? Ada hiu lagi. Kali ini ada hiu, apa ini? Hiu shark hammer kah? Oke, shark hammer ini, guys. Oh my god, mudah banget nih. Aku makin percaya diri untuk mengalahkan great white shark, guys. Oh, ada bunyi. Ada hiu. Hiu mendekatiku. Tak akan kubiarkan. Ayo, kuputer-puter. Nantangin. Oke, kamu kira kamu lebih hebat, ha? Ayo, dengan perkumpulanku. Oh my god, nice. Oh my god, guys. Piranha yang mana tadi? Ada piranha yang lebih gede daripada aku. What? Piranha yang lebih gede dari aku hilang, guys. Tadi ada di sini. Aku ingin berguru padanya. Mana dia? Ini kah? Oh, ini loh. Ya, ini, guys. Kok dia mau kalah sama dolphin? Dasar lemah. Kamu tuh lebih gede, bos. Gimana sih? Lebih gede. Atau sama? Lihat, guys. Ini sama atau lebih gede? Ya, ternyata temanku beraninya keroyokan, guys. Gak berani kalau satu lawan satu dia. Oh my god. Oh my god. Seraka banget kita berdua. Aku yang makan, aku. Oi, aku. Oi. Aku mau makan. Oke, kita udah level 11. Mending kita fokus aja cari great white shark-nya. Keburu kita gede duluan. Di sini ada hiu, tapi ini sepertinya hiu biasa sih. Sangat lemah. Bahkan attack-ku lebih sakit dari dia. Attack-ku 20, dia 15, guys. Pak hiu, katakan padaku, di mana great white shark? Hey. Jawab aku, woy. Dia gak menjawab, guys. Dia ternyata dia udah koit, guys. Pantesan dia gak jawab aku. Kenapa sih cari ikan legenda susah banget di sini? Padahal aku udah siap nih, udah strong. Kayaknya ikannya takut deh sama aku, guys. Sekarang aku udah ada di dasar lautan. Di sini ada kapal, ada peti harta karun. Apakah hiu di sini? Nggak ada. Apakah hiu ada di kapal-kapal ini bersembunyi karena ketakutan dari aku? Nggak ada juga. Di sini adanya hiu. Hammer shark. Oke. Hammer shark mudah. Kita nggak perlu lawan hammer shark karena terlalu EZ ya. Kita fokus saja guys. Cari ikan great white shark. Ini ada hiu yang lain. Kita tanyain. Hiu, di mana bosmu great white shark? Dia nggak menjawab. Ada dua shark. Aku akan melatih kemampuanku melawan dua shark. Mana? Ayo sini. Satu-satu nih, kalau berani. Oke. Oh, gak kena. Kena kau. Langsung ya, satu dulu mati. Udah mati. Oke. Kamu menyerang di saat aku makan. Ternyata dia cuma mau... Oh my god, saling serang, guys. Dasar kalian semua lemah. Kenapa kalian makan? Kalian sedang kuserang. Ternyata mereka bodoh, guys. Yang mereka pikirkan cuma makan. Aku lupa nanyain ke mereka di mana letak dari Great White Shark. One eternity later. Oh,
Great White Shark kah? Ini saatnya guys, ini dia penentuannya. Great White Shark, kita lawan dengan mode kita yang kecil. Oh my god, dia... Oke, dia melawan. Dia berputar-putar menggila. Dia tidak tahu di mana musuhnya. Oke guys. Oke. Ini dia, gigit terus di ekornya, kita ikuti ekornya. Nice. Dia bingung guys. Dan dia akan mati. Oke, dia udah lemes guys. Nice! Achievement! King of the Ocean. Dan aku, ikan kecil. Ikan, apa yang terjadi? Woi. Apaan itu guys? Oh my god, ikan-ikan pada berterbangan dan... Oh my god, padahal aku baru saja mengalahkan ikan raksasa itu, tapi... Kenapa aku jadi terpental ke sini, woi? Selebrasi kemenanganku mana? Aku harus memakan daging-daging itu, guys, supaya aku akan dianggap layak. Bisa tiba-tiba ada seperti itu, guys. Ada tornado. Apakah karena Great White Shark dikalahkan kemudian muncul tornado itu, guys? Oh my god, ternyata ada karma dari mengalahkan King of the Ocean. Kalau menurutku ini nggak sah, guys, nggak sah. Aku harus cari lagi. Later. Gimana, guys? Aku harus cari, guys. Harusnya ada di pinggir-pinggir laut gini tadi. Bentar aku cari. Wait a minute. Ini dia guys. Oke, kita selebrasi ulang. Aku menjadi pemenang. Aku adalah ikan gratis. Ikan gratis yang berhasil mengalahkan raja lautan ini, Great White Shark. Sekarang untuk peresmiannya, aku akan memakan semua daging-daging ini. Nyam. Ini adalah bukti dari kehebatanku. Makan. Nyam. Kita sudah resmi level 27. Aku jadi ikan terkuat di lautan. Gak ada yang bisa mengalahkanku. Lihat nih guys, kita udah dapetin Prognathodon nih dulu di Great Map. Kemudian The Big Tooth Megalodon kita kalahin juga di Great Map. Nih, kita udah dapetin King of the Ocean dengan mengalahkan Great White Shark. Dan ternyata ada satu boss hunting lagi guys, yang bernama River Queen. Kita harus kalahin Arapaima di map yang river guys. Semua ikan-ikan di river ini merupakan ikan-ikan lain yang gak pernah aku mainin sebelumnya guys. Tapi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kita udah dapetin King Ocean. Kalau kalian pengen aku dapetin ikan River Queen ini, yaitu Arapaima, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan aku bakal lanjutin dan kita akan buka hero hunting yang terakhir guys, Arapaima. Kita akan coba lagi apakah dengan menggunakan ikan gratis ini dan kita bisa mengalahkan bos paling hebat di river ini. Thank you guys for watching dan see you di video berikutnya. Goodbye.